insyaallah pada pengajian malam ini kita membicarakan tentang Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi wa ma khalaqtuka illa dzalika fi syai'in qablahu nuru Muhammadin fi jadillah. Qala Nabi, yang artinya sesungguhnya Allah terlebih dahulu menjadikan akan sesuatu daripada nur Nabi engkau. Itu hadisnya. Nah, kalau Al-Qur'annya, sebelum sesuatu ada terlebih dahulu dijadikan, itu ada dua kalimat, ada yang dijadikan, ada yang jadi. Contohnya antara rabung dengan taring, kejadiannya tidak bisa. Rabung dengan taring depan dijadikan, tapi jadi itu contoh. Jadi artinya sebelum sesuatu ada, yang dimaksud ada di sini tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, dan di antara keduanya barulah inah ada nilintunah, sudah ada, sudah terdahulu sesuatu yaitu Nur Muhammad. Jadi jelai belum lagi ada dunia langit dan lain-lain, belum lagi ada. Nah, Nur Muhammad itu sudah ada. Bahasa syariatnya itu 2000 tahun dunia ini belum diulah, Nur Muhammad sudah ada. Nah, itu keterangan Qurannya ada, memadahkan hadisnya ada, memadahkan. Nah, minta halal, minta rida, umpama kita berpendapat, umpama pendapat kita bukan orang, ilmu Nur Muhammad hanya umpama. Sedangkan ayat tadi memadahkan mata dulunya kita wa Al-Qur'an. Nah, kita ini baru ini sudah Al-Qur'an, sudah di zaman Nabi Rasulullah sudah ada. Dan Al-Qur'annya memadahkan sebelum sesuatu ada, lebih dulu jadi daripada sesuatu yaitu Nur Muhammad. Anjir, belum lagi nilai ayat Qur'annya memadahkan, hadisnya memadahkan. Hadisnya sudah memadahkan, kayak itulah. Namun kita, kayaknya kita bukan orang bapak dapat. Kenapa aja belajar Nur Muhammad ilmu anyar, umpama kerusaknya ilmu anyar, enam berhari berhari aja, mana gara tak ada mulanya berhari awan awan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu di atas pada berhari. Berhari itu paling lama 200 tahun atau 100 tahun berhari. Tapi Nur Muhammad nang kata berhari itu nah, sudah ada dunia. Kalau kata bahari, ini yang namanya Nur ini cil, belum lagi dunia ada 2000 tahun belum dunia ini. Nah, titik-titiknya aja kata sudah ada Nur Muhammad. Nah, jadi mempandapat Nur Muhammad ilmu hanya mungkin kita akui kita nahnya mandapat. Itu cil. Quran kata wali bahas nilai. Kenapa garang Nur Muhammad? Sebenarnya Nur Muhammad itu uli kata tasawuf. Tapi kalau ingin kata tauhid, sifat kenyataan Nur Muhammad pun kenyataan. Ini tidak sambatan aja kalau tauhid sifat. Kalau tasawuf Nur Muhammad sama aja pada kenyataan Allah. Bukti adanya Allah. Nah, sama aja cuma mun hadapan dapat dari ya Allah ya Rasulullah, harusnya belajar ilmu Nur Muhammad umpama itu hanya umpama umpama aja. Tapi ya di Quran memadahkan 2000 tahun ya Rasulullah, Nur Muhammad itu sudah ada kan. 2000 tahun nih baru nanti terjadi dunia sudah ada Nur Muhammad. Jadi mengapan dapat ilmu hanya mungkin kita lah nahanya mandangkan. Jadi Qurannya ada, memadahkan hadisnya ada. Sedangkan hadis itu di zaman Nabi sudah ada, memadahkan hanya Tuhan Nabi berada di sana. Kenapa kalau orang bahari cuma mau kai sifat 20 kada mau kai jalan Nur Muhammad, karena tidak jalan Nur Muhammad ini mudah jalannya. Karena tadalah orang nanti nampak panggil surangan. Tapi kalau iya sifat 20 bila kurang-kurang tanggung boleh surangan. Kada yang menyalahkan dulu, malah dari
seorang terbata pun ada sampah, ada lantak lah ya, ada lantak. Hanya nilai saja, kalau kita pikir masalah Allah ini nilai saja, belumnya perkenyataan belum. Nah jadi jelasnya jelek, janganlah kita melanda akan dapat kerusahan besar. Ilmu Muhammad, ilmu hanya masya Allah. Jangan membaca Al-Quran sebelum dunia ini nanti jadikan Nur Muhammad sudah ada. Ya Allah. Nah jadi jelas sebelum sesuatu ada terlebih dahulu jadi atau dijadikan daripada sesuatu yaitu Nur Muhammad, maka Nur Muhammad jadi daripada zat Allah sendiri untuk Allah dan paling langsung daerah bumi. Untuk umpamanya rambuan pari itu jelek, kada terdinding. Jadi mengarah Nur Muhammad itu dari diri Tuhan Allah. Nah ayatnya ada memadangkan Nur Muhammadin fijadillah ayatnya. Nah maka sewaktu Allah menjahirkan Nur Muhammad daripada Nur jadinya sendiri atau daripada nurullah sendiri di alam sir atau sir jatul putih, artinya di alam rahasia bagi dirinya sebelum bernama Allah, belum lagi bernama Tuhan, belum bernama Allah, belum nah tapi ada masalahnya. Dan untuk nama Allah itu masih tersembunyi di nur pun ujatullah. Nah itu mungkinlah kita kurang atas. Nah lanjut, sebagian lagi Nur Muhammad diturunkan kepada alam ilmu, nah di Al-Quran dan hadis tadi. Nah sebagian lagi Nur Muhammad diturunkan ke alam ilmu Quran, contoh Allahu nuru samawati wal ard, baca Quran. Contoh lagi Al-Qur'an, laqad ja'akum minallahi nur, banyak yang menyatakan bahkan banyak ayat masalah ketuhanan pada yang lain, kesimpulannya kan huwallahu ahad kalau artinya di Fatihah itu kesimpulannya. Banyak nilai ayat ya, kalau ilmunya anda percaya, ilmunya kada kada apa kada bawa kekerasan. Nah sesudah itu diturunkan lagi Nur Muhammad di alam dunia, nah ya sampai ke dunia mulai sampai ke dunia berupa apa garang turunnya, berupa zat atau disebut zat wajib wujud, diri enam wajib ada yang berkenampakan pada manusia, kan nampak nilai di wadah insan atau di wadah manusia. Nah hanya langsung tuh nilai diturunkan ke manusia, banyak emang percaya ini yang diturunkan dulu ke alam ilmu, makanya diterbitkan Al-Quran, Al-Hadis dan kitab-kitab yang lain, hanya diturunkan ke ilmu ke insan. Jadi sudah diturunkan lagi Nur Muhammad di alam dunia baru bajat atau disebut dan wajib wujud, bahasa kita diri nang wajib ada. Nang wajib ada tercilai berkenampakan pada insan, berkenampakan pada manusia. Sesuai sabda Rasulullah, manusia atau insan itu ada tiga golongan. Golongan pertama, golongan orang awam, artinya mulai kebanyakan. Nah jadi makanya yang menerima ilmunya ada golongan-golongannya. Pertama diterjunkan naik sudah namun terbahau kepada insan, maka Nur Muhammad itu disebut jad wajib wujud, diri nang wajib ada yang berkenampakan pada insan. Maka kata Rasulullah insan itu ada tiga golongan. Nah emang 73 lah yang kita bicara, ini cuma tiga golongan. Golongan yang pertama orang awam, bahasa kita kebanyakan manusia kada percaya dengan Nur Muhammad, ayolah nyawam. Nang kedua golongan orang salih, artinya orang yang menata hidupnya di jalan Allah, artinya orang yang percaya dengan ketuhanan.
nang ketiga orang nang sampai kepada Allah nanti tiga macam lain-lain dari kemacan kan tiga macam. Maka sabda Rasulullah lagi, aku diutus ke dunia untuk mencetak manusia, untuk menyempurnakan manusia atas kadar akal ilmu masing-masing, ilmu akal mereka itu. Jadi Rasulullah itu menyempurnakan insan atas tiga golongan. Nah, kalau contohkan, ini golongan orang kurang ya Allah, ini akal atau golongan orang awam. Kayak ini akalnya, ilmunya. Ini akal dan ilmu itu baik banget aja. Ilmu madahal 5 tambah 5, akal pun 5 tambah 5. Jadi kira ada manusia, ya Allah, ya Rasulullah. Untuk aku, ya Tuhan, ya Allah, ujar Rasulullah diutus untuk menyempurnakan manusia. Nah, atas kadar ilmu akal mereka. Nah, akal mereka. Ini akal ilmu orang awam, ini akal ilmu orang salih, ini akal ilmu orang yang sudah makrifat. Lain enggak tiga-tiganya. Nah, kadar akalnya, ukuran akalnya, akalnya. Kita ambil contoh, misalnya contohnya makna la ilaha illallah. Nah, jadi kira makna la ilaha illallah itu lain-lain. Apa jadi lain? Ini lain tingkatannya. Runtun tuhakan la ilaha illallah untuk orang awam itu ada maknanya arti orang awam itu jelek kebanyakan manusia tahu baca aja la ilaha illallah tahu baca aja tapi kali jadi masalah orang seorang-seorang orang-orang itu ikat orang awam sama ay la ilaha illallah sama cuma untuk orang awam itu ada maknanya arti awam itu nilai kebanyakan manusia. La ilaha illallah untuk orang salik itu ada maknanya dua. Napa makna orang salik itu nilai orang yang menata hidup di jalan Allah. Nang ketiga la ilaha illallah untuk orang arif atau orang makrifat orang yang santai kepada Allah. Dan makna la ilaha illallah itu lain tingkatannya. Turun contoh apa ya? Misalnya kita belajar makrifat datang mengkaji belajar haji umpama anu abahnya si anu umur akhir mah tapi kita tahu sudah orang kadar orang kurang awam arti kurang awam kadar menuntut ilmu tahu baiknya ada tahu ini hikmahnya ada tahu apa yang tahu baiknya tahu amaran jadi orang awam ini gak tahu orang awam pian misalnya di orang awam aku ini berpikir la ilaha muntung kau ini nah berpikir la ilaha illallah di hatiku nah apa di hati nah apa muntung mengatak la ilaha illallah di hatiku napa isinya di hatiku nih dia orang awam nih ataupun kita anu kita ada ilmunya kawan jadi orang awam kita madahkan ya mudikan berzikir la ilaha illallah di hatikan la makmuda di hakim illallah tidak ada yang disembah selain Allah. Nah itu maknanya cocok dengan orang awam. Nah, jadi bila ikam mutuikam la ilaha illallah di hati ikam la ma'budu fi hati illallah. Aku untuk orang awam. Lain kira datang pulang kira orang salik ini buat kita ini salik caranya orang yang menuntut ilmu salik caranya. Jadi tadi kan tingkat orang awam tadi untungnya mengatak la ilaha illallah hatinya la budak di hati illallah tidak ada yang disembah selain Allah itu hatinya akhirnya dikirnya usuk untungnya mengatak la ilaha illallah hatinya mengatak la budak di hati illallah menyatakan tiada Tuhan yang disembah selain Allah itu untuk orang awam. Nah, datang orang jelek, orang salik,
takon pulang menakonin akhirnya medikir arti orang salik itu. Arti orang salik itu orang yang menuntut ilmu, orang yang bagus sudah di jalan Allah, artinya nang halal inya tahu, nang haram inya tahu, nang haram ditinggalkannya, nang bagus dijauhinya lagi untuk ilmu berarti salik ngerangnya. Nah mana hidupnya menuju jalan Allah. Nah datang kepada kita, amun aku ini nabi pikir di hatiku nang apa? Itulah yang kita jawaban. Ayo sayyidina Ali kalimah la ilaha illallah 1000 pecahan nang nasibin. Maka ada tahu ya, ada kalau nama ada. 1000 pecahan la ilaha illallah. Nang datang pun cil 1000 kurang. Sebuting la ilaha illallah itu lain-lain. La ilaha illallahnya tetap cuma dalam lain. Ya dalam, memang tidak kena di batin ya nak. Di batin kan dianya. Hanya kira menada pulang datang pulang orang salik kat ini orang yang menuntut ujar orang salik. Oh, mangkir. Kau ini nak berpikir untung kau ini nak la ilaha illallah. Hatiku nang apa? Isi di hatiku ini nang apa? Jadi mungkin kita tahu di orang ini mangkut makai pak. Jadi tahu kita ngaran jamaah. Mau dua jamaah, kalau kita dua, oh nilai jamaah nih. Mumpani jamaah nih. Jadi nang si salik kurang mampu ilmu di jalan Allah di makrifat nih. Bila ini apa dzikir, mungkin menyanyikan nuai baik dzikir. La ilaha illallah di hati dia. La fa'ilu illallah. An lain tolong orang-orang. Artinya tidak ada nang berbuat kecuali Allah. Lain ada orang-orang tadi, dia ada Tuhan yang disembah selain Allah. Orang awam naik lagi kurang salik nang kedua. Nah, untung salik ini untung. Bila yang untungnya berzikir muka mulut lah. Berzikir la ilaha illallah di hatinya ini. Nah di hatinya la fa'ilu illallah. Tidak ada nang berbuat kecuali Allah. Dua sudah. Bertakun ulang ya Allah ya Rasulullah. Nah, itu makna untuk orang yang sudah salik artinya orang yang menuntut di jalan Allah. Nah, ini sudah dua hanya antara awam dengan salik sudah berbeda. Apalagi di orang makrifat harus tahu kalau bukan zikir. Nah, kalau orang yang sudah karib, orang yang sudah makrifat lain lagi makna la ilaha illallahnya lain lagi. Tapi jadi ini, nah ampun orang yang sudah karib, orang yang sudah makrifat, jangan diunjuk bahwa orang yang awam. Misalnya orang hari makrifat diunjuk bahwa orang awam, jangan diunjuk. Mengerti la ilaha illallah tidak ampun orang makrifat, jangan dikasih, jangan diunjuk bahwa orang awam. Kenapa? Dimustahkannya. Ica kada percaya. Ica kada percaya. Kenapa kada percaya? Akal ilmunya kada sampai ke sana. Kada sampai. Akalnya paling awam. Kisah-kisah tahu. Jangan tak nyapa. Malahnya kada percaya. No, yang ada. Demi. Nah, makanya ujar Sayyidina Ali ceritakanlah kepada manusia dengan kadar mereka pahamnya. Jadi kita paham, oh kita masalah pikir, lurus. Oh masalah tauhid, lurus. Oh masalah tasawuf, lurus. Nah kalau kita ceritakan bagi orang awam, ujar Rasulullah, apakah kamu ingin bahwa Allah dan Rasulnya dimustahkannya? Karena kalau makna la ilaha illallah punya orang arif, punya orang makrifat diberikan kepada orang awam, jelas dimustahkannya. Allah dan Rasul dimustahkannya. Kenapa darah yang dimustahkannya? Karena ada sampai ke sana jenjang akal ilmunya tuh gak sampai. Kurang kuliah di kisah lawan tiga umpama nih. Jangan kan tiga paham umpama jelek umpama. Nah, ada sampai jelek jenjang bahasa ulunan jenjang ilmunya tuh nah. Biar dia kajar lah kan tetap ada paham
tetap pada percaya itu lah. Jujuran nyakanya enggak sampai kecuali orang yang sudah dibukakan pintu makrifat. Masalah makrifat ini kira pembukaannya itu nah indah. Kamu sudah dibukakan pihak, kamu kan dari bukakan sampai entar lagi sarumah hanya nah, biar dia kamu nampai lah atau udah sana kayak kata ada gereja makanya umpama yang ada dibukakan kan apa dah kan dia anak korabi nama anak bukan tuh nilai bukan kita kata kawan bila ini kada mengenal berarti kada digerakkan Tuhan itu sudah simpulnya kan kita kalau kada kau mengenal Allah namanya aku saja ujar Nabi aku mengenal Tuhanku dan Tuhan kedua Nabi nya kada kau mengenal Tuhan kalau mengenal kan jadi intinya kalau kita kau mengenal diri mengenal sekalian diri mengenal Tuhan berarti dasar sijin hanya simpul gitu kan simpul kenapa darah menjadi nang la ilaha tadi kan la ilaha illallah tingkat awal nilai untungnya la ilaha illallah hatinya lama muda lihatin illallah kenapa sekarang dikir orang salih la ilaha illallah lihatinnya la farillah illallah tidak ada yang berbuat kecuali Allah majikir orang makrifat pantai apa ayo la ilaha illallah. Nah kalau orang makrifat itu kira sebelum berpikir harus tahu rumus. Apa rumusnya? Yang pertama la pengganti atau tubadil. Nah kalau di kitab kira tubadil. Untuk tubadil kadang-kadang ada yang kurang memahami. Tubadil la bahasa kita aja supaya paham. La pengganti dari buruk daripada bulu kulit tubadil bulu kulit la namada. Hampir biasa kita bulu kulit ilmunya ada memanahkan ilaha pengganti daripada urat tulang hampir urat tulang ilaha namada dan sekarang belum belajar ilah pengganti daripada darah daging hampir darah daging ilah namada. Nah Allah pengganti daripada urat tulang otak sumsum ampi atau tubadil otak sumsum nang agar Allah. Jadi kalimahnya la ilaha illallah ampi bertubuh insan dasariyah hanya bertubuh la ilaha illallah dikata karya dikata sekungan la ilaha illallah itu hakikat. Ya nanti kalau orang kan abu kurang masalah ilaha illallah mana hanya lain pangkatnya tingkatan. Jadi kita yang hebat tuh nang bagus nang bagusnya nih nang jadi awak nang tasirat tahu nang tasurat tahu dibacanya mantapnya kalau selang hati lagi main nambah pikiran lain itu aja sudah nyaman tuh. Jadi jelasnya ini puluh puluh turunnya makanya kita masalah inasarnya dia banyak nggak percaya. Mudah-mudahan kitabnya ada aja. Tapi kalau sudah orang belajar di makrifat ini lah jalur. Mungkin jalur inasar ya Pak. Inasar Allah jad sifat asma afal. Inasar Muhammad pencium para sependangar. Inasar Adam api angin air tanah. Sudah lewat. Inasar ini kan percaya umpama. Jadi sudah sampai umpama. Apalagi sampai nanti lah tubadil pengganti daripada bulu kulit tubadil bulu kulit ampih bulu kulit lah nananda. Nah jadi tidak ada lagi bulu kulit kurang ulang darah dari otak sodor yang ada hanya la ilaha illallah. Jasadnya la ilaha illallah rohnya la ilaha illallah nambah cukup Muhammad dari seluruh sinur masuk surga itu Muhammad aja kunci surga nya tahu pintu surga teruskan ya kan mulai lelah lah jurek itu juga pintu akbar la ilaha illallah ini bagi nang haji nanti sebelum haji nang akbar kalau bisa itu juga akbar ya. Pintu surga jilai. Bila lagi
Selamat datang. Selamat datang. Tapi di Quran memandangkan la ilaha illallah. Di hadis memandangkan la ilaha illallah. Ada hal lagi enggak? Quran mengatakan ujar Nabi secara syariatnya barang siapa akhir matinya mengatakan la ilaha illallah sudah halal jannah. Orang tasawuf matikan dirimu sebelum mati. Mati sudah jadikan datang tuh kalimat la ilaha illallah. Nah, nyaman kalau. Nah, jadi nah, secara syariat lagi, secara hakikat mantap. Gimana salahnya? Ada nama kan jangan dikirakan. Ada juga orang sudah jadi malah mengganggu sistem dikirakan. Ada juga sudah jadi batang tubuh anlah pengganti dari bulu kulit itu badil bulu kulit lah anda sedikian lagi ya Allah jadi tidak ada lagi kan tuh badil kalau bahasanya nih terganti wujud tidak ada lagi bulu kulit sampai otak sumsum yang ada hanya Allah nah jelasnya jadi batang tubuh jasadnya la ilaha illallah Muhammadnya la ya Allah rohnya la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah simpul dalam aturan kan jadi kira syariatnya simpul hakikatnya simpul itu nanti kan dari makrifat biar inya kada mengatak nama ngata itu asalnya kada dikata Allah umpama yang mulai surat itu tasurat kalau tasirat lo kok nambah dahulu tasirat tidak nambah dahulu nah jadi kira nang tasirat tahu nang tasurat tahu nyaman kira musudah tasirat tahu tasurat tahu katanya kau menyambut orang lagi contoh kau menyambut orang berdua nang kayak ini ayo ada yang ditampah marah ini nah padahal harus ditampah mau secara syariatnya kulir mau secara hakikatnya ya Allah ulun kan jangan kan mangkatan diulun pun dari itu. Ya, hati-hati juga tampakannya nak kurang dalam penambah kurang. Mungkin kita syarikatnya tahu hakikatnya tahu ada mau. Aduh nak ujian nabi lo kau tidak kelihatan. Mesti ada masih ngelihat tidak kelihatan. Mungkin berdua masih ngelihat kelihatan tidak tidak. Nah ujian nabi pulang kader pulang nambah dua diri itu tentang berumuran. Jangan sambat dua dalamnya mantap ke Tuhan. Ya Allah, Allah jangankan meminta apapun angkat tangan turun ke Allah. Mantapnya ke Tuhan. Nah, kata kita ini kurir bedanya gitu juga. Nah, mau pakai ada ilmunya dia jangan pilih dibahas-bahas. Kalau kalah seorang ngapain dia ya Allah ini berdua kan bisa mantap umpama kita bisa kurir kita dalamnya. Nah, jadi Nur Muhammad ini turunkan ke alam dunia. Jakanya langsung tuh ilmunya tuh nah, ada ke insan langsung ke ilmu dia turunkan paham mesti ya berkan. Ini ke insan. Makanya insan itu kalau secara hakikat ya 30-an, secara syariat 70-30-an. Kalau hakikatnya 30-an. Jadi kumpaan berapa bulungan keluarnya? 3 ya kalau ini. Nang baik, nang tanpa nah, itu awal karena ngambil hasilnya dulu ya mau 70-30 kan gak apa kita kebetulan lah ini bagian hafal syukur ya kalau nyaman gulungan yang di Muhammad juga kebetulan jelek nah makanya Nur Muhammad ini turunkan ke alam insan ke alam dunia berupa jat wajib wujud jat itu kata berupa ada khawatir di kanak-kanak ini anak menampakkan ilmunya lalu ini bersifat nah sifat itu disebut Nur Muhammad ayo sifat-sifat 20 sifat Tuhan ayo kredo uangnya jadi disebut jad wajib wujud diri nang wajib ada yang berkenampakan pada insan nampak kita sifat Tuhan itu ada insan itu mengikuti kada itu melihat besar Allah kamu sudah tahu dia tidak salah guna nang bakahanda ya ada tuba berapa yang
Nah, kalau masalah nih, pada itu kemarin diri kita, Allah, cuma di dalam anaknya digunakan yang baik, itu kan dia kan rezeki. Nah, jadi berikan Muhammad, jadi berikan nampakkan pada insan dan alam semesta. Dalam arti yang disebut Allah, yang disebut Muhammad, yang disebut Adam, insan dua kumpulannya, ayatannya. Anak biar padahkan Allah, biar padahkan Muhammad, biar padahkan Adam, insan kenyataannya kan dia apalagi. Ayo, biar padahkan gelapung, biar padahkan banyu, padahkan biar pisah, limping kenyataannya. Nah, kemudian kira Allah menyatakan jadnya daripada jadnya sendiri pada Nur Muhammad, itulah Allah. Hanya paham itu diuntungkan. Di ketika Rabu menyatakan dirinya pada paring-paring pun Rabu. Kata-kata, cuma paringnya pada Rabu. Jadi begitu Nur Muhammad Jahir nampak kesemesta alam bernama Muhammad. Muhammad pun aku kata Allah. Untung benar Allah. Nah, dengan bernama Muhammad tiada lain diri insan yang batin. Jadi jelasnya sebenar-benarnya diri yang batin. Berarti yang Jahir ini lain kita. Lain kita, lain pian, lain ulun. Bila adanya tabuli kita, tabuli. Jadi adanya kita tadi bukan kita, tetapi kejahiran. Kan adanya linting itu nah. Contoh Jawa yang dengan dadalang aja lah, supaya udah paham. Nang menggerakkan wayang dadalang loh. Nang bersuara pada wayang dadalang loh. Dada, wayang berdua kesalahannya dadalang nang berdua. Kata lo, nang sudah udah paham aja. Nang wayang, nang berharap sambil yang wayang. Oh, ya dadalang sambil yang Jawa yang Masya Allah. Salik dadalang. Man. Sarik dengan sarik mana dalam tiga enam kali di ujung kajian itu sampai yang pun berdosa. Ini mah wayang, tapi yang jawa yang berjilat nama suara dalam kala sama jasad ini nama panggil rok kala. Nah rok itu saja hanya itu sifat, sifat itu kan darah aja. Ujuran kita itu nang saya punya ujurannya. Makanya jelek adanya kita bukan kita, tapi kejahiran Allah, kenampakan Allah, kenyataan Allah. Jadi rabbi batinu abdi. Nah, apabila yang ada ini nak kejahiran Allah, kenyataan Allah. Allah namanya nyatakan selamat, bukan kita yang selamat. Allah namanya nyatakan di mana garang selamatnya, karena jelek sifat dengan am. Dengan jad karena kita, tapi sekarang jad dengan sifat. Nah, karena nur dengan ampun nur ada terpisah. Allah yang nampak pada semesta alam artinya kenyataannya nampak. Nah, nampak bila saking nampaknya kayaknya nggak ada tahu, kita silau, silau dan silubok silau, nanti kita umpama. Karena dia Allah diri yang batin, bahkan Allah yang meliputi pada sekalian yang ada. Karena Allah teramat jahir, Allah berkenyataan pada nur atau pada alam semesta. Allah jelek betajeli. Bahasa kita Allah menyatakan diri ya Allah ya Rasul, aku ya Allah menyatakan diriku pada nur, sedangkan nur tadi terbit dari diri Tuhan surangan, diri Tuhan sendiri. Nur jahir ke semesta alam nang kada lain roh dan jasad insan. Jadi kada lain nur yang meliputi pada sekalian Allah, karena sekalian Allah terbit daripada nur, lalu menamakan dirinya berubah pulangnya betajili, menamakan dirinya wujud Muhammad yang jahir, wujud Ahmad yang batin. Kan jadi jahirnya Muhammad, batinnya Ahmad. Jadi jelasnya alam semesta tak buat kita kada lain ainullah, terjadi jelasnya
ansirullah. Nabiyan pada akan Allah, rahasia insan. Apa aja rahasia insan? Ruh, rahasia harapnya. Boleh ruh sedikit, dalam masalah ruh sedikit tentang ruh. Nabiyan pada akan Ahmad, nyawa insan. Yang pada akan Nabiyan Muhammad, hati insan. Nabiyan pada akan Adam, tubuh insan. Mana insan? Berarti insan. Dia awak insan, berarti. Ya Allah, kujulang jelainan. Nah, ayo, supaya lagi jelas nih. Nampak jelai kujulang, nampak benar. Nah, nampak, cuma sudah nampak tiang. Jangan dinampak akan, tidak. Nah, kan awak kita nih, tubuh insan nih, terbit daripada empat inasar. Kalau nih, inasar nih, dia nama goda manusia. Nah, percaya nih, inasar nih, kujulang nah. Nah, karena kita ini jelek, tubuh insan yang terbit daripada empat jenazah, tanah, air, angin, api. Mungkin yang situ saja tak ada. Ini tanah daripada Nur Muhammad, air daripada Nur Muhammad, angin daripada Nur Muhammad, api daripada Nur Muhammad. Saya umat Nur Muhammad. Nur Muhammad terbit daripada diri Tuhan seorang. Anjir. Amo saya Umar Nur Muhammad, itulah insan bangaran masing-masing. Anak sih akil amang akil Nur Muhammad, nah itu masing-masing aran lah, tapi bibit sama. Nah, nyalai sah. Nah, amo saya Umar cilai Nur Muhammad, itulah insan bangaran masing-masing. Contoh paling, itulah tangkirai, itulah latung. Diulah sarjana lagi, nah itulah perumpamaan cukup. Gimana ada yang paling ada percaya di rabung ada? Dari mana yang ada paham? Tuh awam tadi, kadang-kadang tidak si paling meminangi ulangnya. Mengapa itu belajar masalah ilmu tasawuf normal itu gurunya? Misal kopiah masih hajar itu mandang jadir. Maka sebenar-benarnya ini diri yang batin. Kalau masih memandang kulit sakit yang mereka makan kulit. Nah, orang kulit bisa biji. Nah, ada nangan dengan biji. Buat apa ya? Masih aja memandang kulit. Pandang Pak Nur Muhammad barat Andina, jangan lagi yang belajar gurunya kesinggupian. Guru tidak lahir dari kopiah, kemudian lahir di Jelebab marah. Ini salah teknik ya, Jelebab lahir. Jangan memandang rumah ya Allah, masih aja. Makanya Jelnabi 25, cuma Rasulullah yang lulus. Rasulullah kada memandang si kafir nak Islam tak dipandang sikit. Dia memandang ini dah kebesaran Allah. Masih itu. Adam anak umat Nabi kita. Untung di umat Rasulullah. Umat Nabi Adam dia jangan umat Rasulullah. Apa lagi umat Nabi Adam seluruh umat. Seluruh Nabi anak Nabi Muhammad saja. Itulah Nabi Muhammad jelai. Ada memandang. Apalagi jelai mengharap umuri dan orang menerima kamu. Aduh, anak juga sini di tokohnya kelihatan di sini ya. Kan yang lagi nanya, kan orang maju hubungannya kebesaran Tuhan, kan tak ada yang jualan. Padanya nanti seorang, kamu cerita, coba mah ada guru Tuhan, lu yang bagus-bagus pakaian sehariknya. Menjamin lah, kalau mau surga, menurut kayaknya pakaian. Kalah kalau kita. Kita inya-inya seorang-seorang, apa pandangan kita? Inilah kebesaran Tuhan, ramai. Kita ada mau tahu makanya jelai masalah makrifat kepada Allah, apalagi makrifat jalan Nur Muhammad. Ya Allah, hanya orang yang dibukakan pintu atau hijab oleh Allah sendiri yang mau mumpukan gak sama bukakan kayu raja ada sarkantin ada tipat banyak alasannya. Gurunya lah, inilah macam-macam.
Nanti hijab begini, nah ini yang babi. Hijab itu yang babi saya gini yang nih, nyala gini juga. Ini kan membahas turun nih. Dalam artian kira orang yang dibuka hati hijab nih, orang yang mendapat ridha Allah hijab. Dibukakan hijab orang nilainya pilihan orang teman dapat ridha Allah di dalam ridha itu nah rahmat kasih sayang kebesaran diridha anaknya kita mau dapat rahmat dapat rezeki alhamdulillah kalau dapat rezeki parah umpaman kalau orang sudah ridha dapat kalau dapat kurun ridha ya Allah terus terdapat engkau kurun ridha amun masih rahmat kasih sayang kebesaran hari kegerunung masih kamu sabar ya tadi kegerunung ayuh ini jadi beras buat orang kita kadar masing-masing kalau orang sudah hari tidak kadar cuma kita ada hal apa jalan langsung masih itu ada hal apa kita baik kan ini dia bukti dia mendapat ridha Allah nih biar belajaran kita belajaran nih gurunya sangat orang sasar yang belajar perdekatan orang macam-macam kita tidak ada kita melawan kita hanya akan melawan bang jakat jadi ini harus ada dunia itu akan jakat akan alida biar jakatnya karena ikhlas saja masih kegerung itu dia buat perempuan orang kalah ya Allah kayak kesel kayaknya kan salah buat Tuhan kalah kalah bingung orang sejarah itu ada yang kamu kena jangan kalah kan berjuluk kan tanya kalah kan ayo kan kayaknya kan kalau Tuhan kalah kalah untung kalah kalah dia jangan lupa sama jomong jadi kira ya Allah nah ayo lah kira ya itu kira bukti kita mendapat jangan sabar ya Jepian sabar ini kira yang ngerida ini di atas segala-galanya sudah itu rida di dalam rida tadi rahmat, hidayah di dalam kasih sayang, kebesaran di dalam rida baru rida rida itu kan dalam rida kan buah rida pasal tapi nah Tuhan ya Allah.